kasih banyak untuk para MC yang setia menemani kita. Dan gak kerasa ternyata udah masuk ke dalam gamenya. Dan ini udah ada 2 tim yang mulai terbang, Bian. Iya, sudah ada 2 tim. Oke, kita sekarang sudah ada di dalam. Di video kali ini saya mau tunjukin ke kalian bagaimana suasana di dalam Mall Kokas. Kokas ini sendiri merupakan singkatan dari Kota Casablanca, salah satu mall paling rame, paling hits di Jakarta. Mall ini rata-rata menjual barang branded atau bermerek. Segmennya untuk kalangan menengah ke atas. Tidak sedikit juga dari kalangan artis yang menjadikan Kokas ini sebagai tempat nongkrong mereka. Selamat siang dan selamat berbelanja. Kota Casablanca, hanya bertolak kemudian lain. Kita naik ke lantai berikutnya. Ini ada pool and bar, kita masuk sebentar, lihat-lihat seperti apa barang-barangnya di dalam. Di sini salah satu toko langganan saya buat khusus buat celana ya guys. Celana saya paling cocok menggunakan brand pool and bar. Ini ada Onitsuka Tiger. Coba kita masuk, kita lihat sebentar. Onitsuka Tiger ini salah satu brand yang cukup digemari di kalangan anak-anak muda menengah ke atas karena modelnya yang bagus. Kita masuk ke Zara sebentar.
Di depan sana ada H&M, salah satu brand yang cukup populer juga di Jakarta sini, khususnya di kalangan anak muda. H&M atau H&M. Ini ada The Executive. Persis di sebelahnya ada outlet Levi's. Mall ini merupakan salah satu mall yang paling luas yang ada di Jakarta Selatan. Dan juga yang bikin nyaman, di sini ada musola. Musolanya cukup luas, bersih. Kebanyakan di sini yang dijual barang-barang branded dari luar negeri, dan untuk harganya cukup lumayan. Segmennya memang untuk kalangan menengah ke atas. Mall Kokas ini berlokasi di Jalan Kasablanka Raya, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Kita naik lagi ke atas. Untuk dekorasinya, mall ini sangat mewah, cukup mewah. Oh iya, buat kalian yang hobi nonton, di sini juga ada bioskopnya. Di depan kita ini ada Calvin Klein jeans. Untuk harganya jangan tanya ya guys, sangat-sangat mantap. Di depan ini ada Swarovski. Kalau tidak salah ini toko berlian Swarovski. Ini ada Guess, untuk harganya juga mantap.
Selain jadi pusat perbelanjaan, Kokas ini juga banyak sekali restorannya. Ada restoran Amerika, Eropa, Korea, Jepang, India, Thailand, dan lain-lain. Juga tidak ketinggalan ada cita rasa Indonesia juga. Buat kalian para pecinta kuliner atau yang hobi makan di mall, Kokas ini merupakan salah satu yang terbaik karena banyak sekali restorannya. Sepertinya lagi ada kompetisi game. Nanti kita ke depan kita lihat game apa yang sedang dilombakan. Judul gamenya Free Fire. Jujur saya salah satu orang yang paling tidak mengerti cara bermain game online. Mungkin karena belum pernah mencoba sama sekali. Mirip Justin Bieber. Dan mereka juga bisa nikmatin boot-bootnya juga, ya kan? Yang dimana kayaknya ini kita udah gak pada sabar nih teman-teman Survivor ya. Oke, okay. Langsung kita lempar masih. Ini dia, Bigel dan Daddy. Oke, terima kasih banyak untuk para MC yang setia menemani kita. Dan gak kerasa ternyata udah masuk ke dalam gamenya. Dan yeah, ini udah ada dua tim yang mulai terbang, Bigel. Iya, sudah ada dua tim yang terpulangkan ke arah lobby. Dan FYI, ini adalah kualifikasi tentunya. Betul, yang ini tim komunitas yang sering bermain di area belakang. Banyak sekali tim yang berdaftar tentunya di Free Fire Ready Persiri kelima tahun yang tentunya di hari ini diselenggarakan di Jakarta. Kita turun ke bawah. Di lantai bawah ini juga banyak tempat makannya, restoran. Selain untuk berbelanja dan makan, mall ini juga merupakan salah satu alternatif untuk jalan-jalan bersama keluarga atau teman. Di sini area untuk roti, donat, waffle, dan lain-lain. Aromanya wangi, harum. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian suka. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Terima kasih sudah nonton.